ada seorang kawan aku sepanjang 2 tahun aku kenal dia, tak pernah tanya apakah sumber pendapatan aku. Tapi that day, dalam minggu lepas, dia tanya aku dan aku reluctant untuk menjawab. Sebab apa? Aku tak tahu nak definisikan apa kerja aku ni. So aku cakap antara sumber pendapatan aku tiap-tiap bulan adalah freelance. So freelance tu apa? Freelance ni kalau aku terangkan secara ringkas, dia adalah kerja kontrak, yang mana kau ada obligasi menyiapkan kerja secara kontrak dan dapat upah pun secara kontrak. Contohnya, kau dapat job untuk design dan kau ambil deposit. Dan selepas kerja kau siap, kau akan tunjuk dekat klien. Klien puas hati, baru dia akan bayar selebih. Bila klien dah bayar selebihnya tu, maksudnya kau dah tak ada apa-apa ikat tanah dengan klien kau. So, one project habis, that's it. Itu je kerja kau. So, macam itulah aku bekerja operate for the time being sampai aku habis master, insyaAllah.